Saya ingat dia dah okey, kata Sophie Jikan. Ini topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Selamat datang ke channel Kokoci. Saya ingat dia dah okey sebab dia dah boleh berjalan. Saya memang tahu dia sedang berubat di Kelantan. Dia memang ada masalah air berlebihan di bahagian lutut. Tapi saya memang tak tahu dia ada masalah jantung. Demikian kata pelakon Sophie Jikan yang juga rakan rapat kepada Allahyarham Ridwan Hashim. Menurutnya, kali terakhir mereka berhubung adalah sebelum bulan Ramadan. Saya memang bersama dia untuk projek promosi kopi sengat dan restoran ATSKY Damansara. Dia pun tak banyak demand dan mudah kerjasama. Kami akan buat review at Sky setiap bulan. Cuma bulan puasa sahaja diberhentikan seketika. Masa raya pun kami tak sempat berjumpa. Dia antara yang rapat dengan saya. Memang saya rapat dengan artis senior seperti Arwah Awin, Ridwan, Abang Ito dan ramai lagi, katanya. Menurutnya, mereka sempat hasilkan beberapa projek YouTube tapi belum sempat disiarkan kepada peminat. Itu kenangan terakhir kami. Saya tengok dia dah sihat, jadi tidaklah risau sangat pasal dia, katanya. Terdahulu, Ridwan disahkan meninggal dunia pagi ini ketika sedang bersarapan di kediamannya sebelum dibawa ke hospital untuk tindakan lanjut. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.